kakak. Kakak udah gede, udah 21, dia udah alhamdulillah, dia udah ngerti lah ya, udah gak perlu diatur-atur. Jill juga walaupun baru umur 18 tapi udah luar biasa, bisa sangat-sangat bisa mengapa ya, mengatur diri dia sendiri, dia bisa mengatur ritme hidupnya dia, sekolahnya dan macam-macam. Dan saya berharap yang kecil dua juga bisa kayak kakak-kakaknya. Untuk sosmed sendiri akan dikurangi nggak kan? Mungkin, mungkin ini dampak dari sosmed. Anakku yang kecil dua nggak main sosmed, Arsya tuh nggak punya HP, nggak main sosmed. Cuma di weekend boleh buka YouTube. Ya, YouTube-nya pun kita batasin apa jadi yang boleh. Jadi kalaupun ada Instagram tuh kita yang... Gak mungkin lah Arsya lihat Instagram. Kita yang pegang Instagram dari jadi orang takut. Gak boleh Instagramnya Arsya, mereka aku. Kita makanya. Gak ada, aku yang posting apa yang gak ada, mereka gak boleh. Jangan dulu lah. Pun pesan apa buat orang tua? Karena mungkin mendidik, biar pintar kan gampang, tapi kalau mendidik. Kita nggak bisa nyalain pure ke orang tua ya, kayak gitu-gitu. Kadang orang tua memang punya batasan terhadap anak, apalagi anak zaman sekarang banyak ya gitu, nggak semuanya itu yang lebih melawannya lebih parah, orang tuanya lebih takut ke anaknya. Nah itu yang salah. Kita orang tua bagaimanapun jangan pernah bilang oh anak udah besar apa nggak ada, karena saat dia susah aku selalu bilang kak, oh aku udah 20, 21, nggak ada bahasa itu. Kamu kalau belum punya suami sampai kapanpun, kalau kamu susah kamu larinya ke siapa? Ke keluarga, emang siapa teman, siapa yang mau nolong, ya kan? Ya itu yang aku selalu terapin ke mereka. Jadi orang tua tuh harus, aku galak bodo amat dibilang galak, tapi yang jelas aku yakin alhamdulillah orang Azriel juga dengan kegalakan aku bisa memahami dan mereka juga mengerti bahwa bunda begini ada maksudnya gitu aja. Dan Arsya juga sampai dia kadang bun masih kecil dan terlalu ini nggak bisa, aku emang begitu. Penyebabnya apa sih pun bisa terjadi. Wah, gak tahu. Kayak gini gitu. Kalau aku bilang penyebabnya, aku bukan psikolog ya, nggak tahu penyebab anak bisa kayak begitu. Cuma mungkin perkembangan teknologi saat ini pastinya kan kadang ada baiknya ada tidaknya gitu, tapi kan nggak mungkin juga anak kita jadi gaptek juga kan, kasihan gitu. Tapi apa yang dia tonton sih? Ya kadang susah juga ya kalau misalnya kita membatasi, kita sendiri juga nontonnya film yang luar gitu. Tapi balik lagi apa, mungkin agama ya, kalau kita punya agama yang baik, mau nonton film kayak apaan juga didasari dengan agama dan ketakutan kita pada Allah dan juga pada orang tua kita. Kalau aku kayak gini, dan gak usah, sebenarnya gak usah takut sama yang lain dulu deh, takut sama Allah dan takut kalau mencelakakan orang, menyakiti orang, itu punya rasa kasihan, punya rasa empati. Kalau ini kan enggak, dia makin orang ini dihancurin, disakitin, makin senang gitu, makin bangga gitu, itu kan sakit, itu psycho, penyakit.